Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Ma'ruf Amin terkait Pilpres 2019. Ucapan selamat diberikan langsung oleh Zulkifli ketika bertemu dengan Ma'ruf di acara buka puasa bersama. Selamat Kak Kiai, selamat. Sudah saya bilang tadi, walaupun nanti tanggal 22 saya ucapkan selamat tadi. Kak Kiai, saya pamit untuk Pak Atta. Itulah ucapan selamat Zulkifli Hasan kepada Ma'ruf Amin. Meski hasil Pilpres baru akan diumumkan tanggal 22 Mei mendatang. Sesuai dengan ucapan selamat kepada Ma'ruf Amin, Zulkifli meninggalkan acara untuk menuju acara lainnya. Setelahnya bersama dengan mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Pertemuan Zulkifli Hasan dan Ma'ruf Amin ini terjadi di acara buka puasa bersama sekaligus milad ke-91 Pertidi Jakarta. Wajib silaturahim ya. Ya nanti kita tunggu tanggal 22 ya. Siapapun nanti setelah hasil manual kita akan tentu kita ucap selamat. Yang belum ada hak bisa ke Mahkamah Konstitusi ya. Tapi yang paling penting ya yang menang itu siapa buat saya yang bisa menjahit kembali merah putih. Yang bisa menjadi bapak bangsa mempersatukan kita ya. Ini kan kadang-kadang kita ini sekarang coba lihat kelihatan belahnya itu. Ya, oleh karena itu kita berharap nanti yang dipilih dia menjadi bapak bangsa, menjadi pemimpin yang memilih yang maupun yang tidak memilih bisa merekat kita kembali. Tugas kita sekarang untuk membangun agar Indonesia maju dan jaya, rakyatnya sejahtera gitu.